Oke, jadi pertama buka baut ini ya. Setelah dibuka nanti di dalam ini ada baut lagi. Dia pakai kunci L. Nah, dan bukanya harus pakai kunci L. Oke, main kenceng. Ini. Susah sekali guys. Nah, jadi baut ini kita lepas. Ini baut untuk pegangan si kanvas itu ya. Jadi ini bisa kita copot. Kita lepas ya, ini bautnya. Nah, ini kanvasnya sudah kita lepas. Ini bukan yang asli ya. Ini kanvas rem bajakan KW. Lihat ini. Ini sudah terkena piringan. Ini mau kita ganti pakai yang ori. Ini orinya nih. Pakai yang ori. Nah, ini dia. Ini harganya 80.000. Kalau di online mungkin sekitar 50 sampai 80 lah. Oke, sekarang kita mau pasang untuk pemasangannya ini sendiri. Sorok sini. Ambil kain. Tadi kancing lagi.